rapi, pakai ini kemungkinan besar juga bisa memikat. Tapi tetap aja kalau kalian kucel, nggak rapi, dekil gitu ya, tetap aja nggak kurang memikat. Nggak usah dicampur bahan-bahan lain, karena dengan natural aja ini wanginya udah enak banget nih teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips nih, karena video kemarin kan ngebahas khusus cewek. Nah, teman-teman juga pengen yang cowoknya gimana dong? Nah, pokoknya simak terus videonya biar dapat informasinya. Nah teman-teman, sebelum saya mau ngasih info soal parfum yang edisi cowoknya, saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua yang selalu nonton video saya, yang selalu support. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Lancar-lancar rezeki kalian semua selalu, sehat selalu buat kalian semua di sana. Nah, ini berbagi tips aja, sharing pengalaman ya. Efeknya kalau untuk parfum cowok apa sih? Kalau dari pengalaman saya coba tanya-tanya, kasih sampler ke teman-teman apakah berefek atau tidak. Nah, pada intinya parfum yang digemari atau bikin cewek itu betah bukan karena khasiat memikat ya, bukan untuk merangsang atau apa, enggak, tapi lebih pastinya tuh kalau cewek itu betah sama kita, tipikalnya wangi apa. Mungkin yang pertama, dari bahan-bahan yang ada, cewek itu suka wangi yang gak bikin pusing. Ya, contohnya mungkin kalau kalian pakai-pakai, saya gak mendeskriptif apa, kalau parfum solat ya, parfum solat itu rempah-rempah banget, kuat banget. Kalau untuk kita berinteraksi, karena ini dari riset saya, sebagian besar tuh kadang orang gak suka terlalu kenceng wanginya. Nah, tapi kalau dalam beribadah enak banget sih untuk kekhusyuan kita beribadah. Tapi kalau untuk kita ke lawan jenis, yang bisa bikin betah itu tipikalnya tuh wangi fresh dan sedikit aja rempah yang wangi elegan. Bahan-bahannya seperti apa sih? Nah, di sini saya ada bahan-bahan yang saya bilang sederhana aja. Ini saya coba, saya kasih tips yang simpel-simpel aja buat kalian semua. Ada 3 bahan yang menurut saya wanginya itu kalau dikombinasikan sangat cocok. Dan kebetulan juga teman-teman yang kerjanya sales, apa yang sering ketemu orang menghadapi customer, saya kasih resep ini cocok. Pertama itu ada Angel Man. Saya pakai Angel Man itu dari Thierry Mugler. Tipikal Angel Man ini unik sebenarnya, cuman sedikit menurut saya kurang seger. Nah, untuk komposisi nih teman-teman, Angel Man ini kita gunakan bukan dominan ya, dia hanya sebagai bayang-bayangnya aja. Jadi Angel Man ini kita pakai cuman 4 mili aja nih. Oke, milih aja, nggak banyak-banyak, karena dia tipikalnya juga strong juga, wanginya kuat juga. Nah, tinggal dikasih tambahan yang seger-seger, yaitu Bulgari Aqua. Ini Bulgari Aqua tuh wanginya unik banget, dia seger banget wanginya. Ini cocok juga buat di mixing di sini. Tadi 4 ya, kita ini Bulgari Aquanya kita kasih 6. 6-7 pun oke. Nah, 7 pun oke ya. Kita kasih 7 aja deh, biar lebih seger aja efeknya. 7. Oke. 7 tambah 11. Nah, ini ada Javi Vision. Nah, tipikal Javi Vision ini juga sama, seger. Ada sedikit bayang-bayang rempah juga. Tapi kalau dikombinasikan ketiga ini, menurut saya cocok. Nah, ini Javi Vision saya coba dari Benberg. Nah, ini tadi kan Bulgari Aquanya 7, kita kasih 4 ya.
Oke. Okay. Nah, jangan lupa kalian harus gunain absolut, jangan etanol atau apapun karena kurang bagus ke kulit kalian. Aduk, nggak usah ditaruh kulkas, nggak usah dicampur bahan-bahan lain, karena dengan natural aja ini wangi udah enak banget nih teman-teman. Nah, ini wanginya enak, nggak bikin pusing. Jadi kalian kalau ketemu orang banyak, klien atau apapun, termasuk lawan jenis, ini nggak bikin pusing, tapi kelihatan lebih keren aja karena wanginya ini keren. Nah, ditambah kalau kalian pakaiannya rapi, penampilan rapi, pakai ini kemungkinan besar juga bisa memikat. Tapi tetap aja kalau kalian kucel, nggak rapi, degil gitu ya, tetap aja nggak kurang memikat. Tapi kalau dengan ini aja bahannya, insya Allah menurut saya ini bisa membuat orang yang banyak nyaman. Kalau cowok yang gunain ya, kalau cewek kayaknya jadi kayak kurang gitu ya, kurang cocok menurut saya. Nah, mudah-mudahan simpelnya bahan-bahan ini buat kalian semua bisa kalian gunain. Kalau kalian beraktivitas berat, ketemu orang banyak, mudah-mudahan ini juga cocok rekomendasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar. Dan kalau yang belum subscribe, silakan subscribe di bawah ini, gratis. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian informasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.